kalau yang meninggal dunia itu bayi atau mereka belum baligh. Namun kita tidak boleh mengikuti cara pemikiran atau cara hidup orang-orang kat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini saya singgah di perkuburan. Amat terkejut apabila saya lihat bahawasanya perkuburan kawasan kanak-kanak meletakkan mainan, meletakkan kereta-kereta, anak patung di sisi perkuburan-perkuburan sedemikian. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita memang sayang anak kita. Apatah lagi kalau yang meninggal dunia itu bayi atau mereka belum baligh. Namun kita tidak boleh mengikuti cara pemikiran atau cara hidup orang-orang kat Islam. Apa yang kita boleh lakukan? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dapat bertemu dengan mereka di syurga kelak. Kita yakinlah bahawasanya berdasarkan hadis dan juga berdasarkan apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahumullah dan juga Imam Ibn Kathir di dalam tafsir Al-Qurannya telah menjelaskan bahawasanya telah bersepakat para ulama. Sekiranya ada di antara bayi atau kanak-kanak yang belum baligh meninggal dunia, nescaya tempat mereka adalah dalam syurga. Apa kita boleh buat? Doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga kita dapat bertemu dengan mereka dalam syurga kelak. Dan bukan dengan meletakkan mainan-mainan sedemikian. Maka para jemaah yang dirahmati Allah, hentikanlah perbuatan sedemikian. Jangan jadi satu trend baru kita meletakkan mainan-mainan dan sebagainya di sisi perkuburan anak-anak tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.